aku akan ngasih kalian 3 tips make up yang cepat untuk pergi. Yang ke satu itu kalian pakai baby cream aja, itu udah cukup untuk pengganti foundation. Yang kedua itu pakai bedak dapur aja sedikit, tapi jangan terlalu banyak. Yang ketiga itu sisir alis kalian jangan terlalu tebal, jadi cukup di asir-asir aja pakai pensil alis dan pakai lipstick aja. Ada cara yang baik dan benar sih. Semuanya tergantung preference masing-masing. Jadi emang kalau aku dasarnya makeup tuh bebas aja. Justru kalau misalnya diatur-atur nanti kreativitas itu jadi terbatas. Jadi sebenarnya senyamannya aja, sesenengnya aja gitu. Jadi bebas sih kalau gue pakai lipstick. Bermanfaat banget sih buat buat sehari-hari, jadi kayak belajar gimana tahapan buat makeupnya gitu. Pokoknya ya seru deh acaranya, dapat ilmu ilmu makeup yang benar gimana, udah gitu biar makeupnya nggak retak gimana gitu, pokoknya tentang makeup deh. Menarik banget, seru karena menghadirkan tadi Mbak Helwa. Dia salah satu influencer favorit saya dan acaranya cukup seru karena mengundang banyak sekali beauty entusias. Terus tadi juga untuk MUA-nya banyak mengajari tips and trick cara bermakeup. Teknik-teknik makeup buat supaya makeup kita lebih flawless. Jadi itu pelajaran paling penting sih buat para beauty entusias.